Assalamualaikum, my name is Rajil. I am from Game Studio. Kali ni agak lain sikit sebab kita shoot outside from the office and kind of eco over here, right? Ini just macam vlog je. So saya sekarang dekat rumah saya, still under construction, still under renovation, still under interiornya. So hari ni saya datang untuk ambil sikit dimension untuk wet kitchen punya bahagian. So saya nak design sikit untuk wet kitchen saya, so saya boleh masak kat wet kitchen. Jadi wet kitchen, tak apa, nanti saya tekan tunjuk wet kitchen saya. So perasaan dia wet kitchen. So belakang ni adalah saya punya dapur. Belakang ni dapur dah siap, dalam kabinet semua dah siap, lampu, kipas, aircon semua dah siap, plaster ceiling pun dah siap. Saya shoot without a mic, saya shoot pakai Osmo mobile tu. So dapat tengok anda punya tracking dia memang best. Dia dapat track saya punya muka dengan baik. Okay, so kita akan tengok sikit wet kitchen kita. Jadi kat sini ni kawasan wet kitchen kita. Saya nak, kalau boleh saya nak tutup kawasan ni, conceal. So mungkin kat sini kita akan letak sliding window kat sini. So atas ni kita akan letak exhaust fan mungkin. Saya akan design satu exhaust fan kat sini ataupun kat sini. So nampak kawasan wet kitchen ni agak kecil. So kat sini jugalah saya akan letak, kat sini saya akan letak saya punya washing machine, dryer semua kat sini, mungkin stack ke macam mana. Kita mungkin akan stackkan kat sini. Okay, selanjutnya tu saya nak tunjuk sikit lah. Ni hasil design saya untuk plaster. So saya tak ada ubah apa-apa setting, so gambar agak kontras dia agak berbeza, so macam tak apa-apa cantik lah kat sini. So saya sengaja buat kotak by kotak kat sini. So kita ada segregate area, segregate area sana untuk living room. Okay, yang sini untuk dining. So kawasan dining kita tak adalah besar sangat, kayak ada sini je. So dapur. Okay, ni tadi kita dah tengok ni dapur. Dapur tu tak berapa besar, so kalau saya masak kat sini dia akan potential untuk bau masuk ke whole area sangat tinggi. So saya akan masak kat belah luar. Okay, untuk ruangan ni saya panggil ni adalah hallway. Saya paling suka area ni lah, hallway. So mungkin kat ujung tu bagi saya tu adalah dinding utama untuk privacy. Kawasan privacy itu adalah dinding utama. So mungkin kat situ kita akan letak satu clock ke apa kan. Ataupun mungkin kita akan build a fireplace over there. But I think no, fireplace macam tak best word. Jadi ni satu lagi ruangan yang menarik kat sini, sebab dia ada satu kawasan isolated area. Okay, isolated area. Okay, sini dinding. Situ pintu. So ada satu isolated area kat sini. Saya build my wardrobe kat sini. So jadi macam ruangan untuk kita menukar baju lah, fitting tempat lah. Okay, sini pula adalah bilik yang saya plan untuk buat saya punya studio kat sini. Okay, so yang paling saya menarik kat sini lah sebab ada lampu ni. Lampu kau terbang ni. Sebab dekat kawasan ni ada satu macam ruangan, satu ruangan pelik. Bila kita masuk-masuk ada satu ruangan pelik. Sana baru ada segi empat. Kat sini ada satu segi empat kecil. So saya letakkan airplane punya light sini untuk menghilangkan kepelikan kat situ. Tadi ada beberapa tips lah yang saya boleh bagi untuk bila kita beli rumah.
First kali biasa kita akan tengok kita punya location lah. Location kita, kita nak pilih kat mana kan. Kita nak pilih kat area town ke, kita nak pilih kat area kampung ke. Dan untuk apa kita buat, untuk apa kita beli tu, kita nak duduk ke, kita nak sewakan ke, ke kita nak buat apa ke kan. Tu semua dah biasa lah. Kita akan masuk dalam kepala otak kita bila kita nak beli. Bila kita nak beli, kita mesti fikirkan semua benda tu. So untuk kali ni, tips untuk bila kita beli rumah adalah, first sekali tengok kat mana matahari terbit, kat mana kat mana matahari terbit, kat mana matahari terbit terbenam, ah tu penting. So kita boleh consider kat mana supaya rumah kita tak panas waktu malam. Sekarang ni saya tak buat tak on kipas ke, tak on aircon ke, still sejuk. So matahari terbit belah timur, belah timur tak directly menghadap kat saya punya rumah. So dia akan terbenam kat sebelah barat. Bila sebelah barat pun tak kena kat sini rumah. So dia akan terhalang dengan rumah lain, dengan blok yang lain. So malam takkan panas rumah ni. Angin pula, saya dah check plan sebelum saya beli. Kawasan belakang rumah saya takkan ada apa-apa development. Mungkin dalam 10 tahun mungkin akan datang, mungkin akan ada lah. Tapi kawasan belakang ni adalah tangki air. So tangki air, possibility untuk naik lagi development rumah tinggi-tinggi tak ada. So tak ada halangan untuk angin untuk kena kat rumah saya. Dan privacy saya pun terjamin. Satu lagi, saya sukakan privacy dalam rumah tu sendiri. Ada certain kebiasaan rumah kita sekarang, kita design buka-buka main door je, kita akan boleh nampak every room. 1, 2, 3 bilik, semua kita boleh nampak daripada pintu depan, pintu main door. So untuk rumah ni kenapa saya beli, daripada main door kita takkan nampak bilik-bilik punya pintu. Sebab dia ada hallway tadi, macam saya tunjuk tadi. Daripada hallway tu yang akan menghubungkan bilik ke bilik. So agak privacy sikit kat situ lah. So kali ni punya video agak different, sebab saya tak buat dekat saya punya office. Saya tak buat pasal how to shoot everything. Ni just kita bersembang je lah. Kind of sembang. Ok, itu je. Sampai situ je. Saya pun dah nak teruskan saya punya kerja. Sikit lagi. Jam pun dekat pukul 11 malam dah ni. So saya nak kena balik. Ok, thanks for listening. My name is Raja. Assalamualaikum.